Oke, ketemu lagi dengan saya di channelnya Manci Koloran ya. Dan untuk video kali ini saya buatkan video refreshing, yaitu ke Small World Baturaden Purwokerto. Tempat ini tempat pariwisata yang masih terbilang baru ya, baru beberapa tahun yang lalu berdiri dan cukup unik karena tempat pariwisata ini memberikan sebuah gambaran tentang bangunan-bangunan megah yang ada di dunia ini, yang memang terbilang adalah bangunan-bangunan bersejarah ya, seperti Colosseum, Taj Mahal, kemudian Patung Liberty, Patung Merlin dengan singanya yang menganga ya. Jadi tempat pariwisata ini menggambarkan ikon-ikon bangunan-bangunan dunia yang ada di muka bumi ini. Dengan hamparan yang luas, dikelilingi oleh pemandangan-pemandangan alam seperti bukit, pegunungan, bisa menambah fresh. Seperti halnya patung Merlin ya ini, yang ada di Singapura, miniaturnya juga ada di sini. Kemudian juga bangunan gereja, masjid. Tentunya ini adalah bangunan-bangunan yang bersejarah ya. Nah, ini adalah miniatur masjid, cukup ikonik ya. Taj Mahal yang ada di India juga ada nih miniaturnya di sini. Jadi banyak sekali miniatur-miniatur kalau Anda datang ke Small World ataupun Small Garden yang ada di Purwokerto ini. Ini adalah bangunan yang ada di Mekah nih, dengan jam dindingnya yang sedemikian besar, nampak juga ada di sini. Piramidnya yang ada di Mesir, sempat nongkrong juga di sini, ada gambarannya. Kita bisa membayangkan betapa megahnya ya. Tidak usah datang ke tempat Mesir sana, di sini sudah ada gambarannya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu adalah Menara Eiffel yang ada di Paris. Ini cukup megah juga, cukup kokoh ya, sampai sekarang ada di sini tersedia. Anda bisa selfie, bisa foto bareng dengan menara backgroundnya, Menara Pisa. Nah, ini adalah kincir angin dari Belanda ini, dengan dikelilingi oleh bunga-bunga tulipnya. Ini menambah suasana yang cukup bisa menggambarkan kondisi dan situasinya ya. Colosseum ini kalau nggak salah di Roma ya. Bangunan bersejarah juga ini. Pokoknya yang ada di sini adalah bangunan-bangunan yang bersejarah yang memang digandrungi ataupun dijaga oleh negara-negara setempat ya. Kincir angin ini di Belanda. Tower Pisa ini bangunan yang cukup aneh ya, karena posisi dengan aslinya di sana juga miring. Di sini juga digambarkan miring. Ini towernya ini sangat bagus dan sangat asik untuk dilihat, bisa untuk selfie-selfie, foto ataupun yang lain. Di hari libur tempat ini banyak sekali dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai daerah ya.
karena memang Purwokerto sendiri adalah tempat pariwisatanya itu banyak sekali. Ini patung Liberty yang ada di USA ini, patung kebebasan ya. Pokoknya cukup asik kalau jalan ke sini, apalagi datang bersama keluarga, sanak saudara ataupun teman dan lainnya ya. Ini di Australia ini, kalau tidak salah ini aslinya di tengah laut atau belum di tengah sungai ya. Jadi ikonik sekali ya, cukup menggambarkan. Dan ini adalah bangunan-bangunan seperti bentuk yang seperti yang ada di film-film ini. Masjidnya. Dan tempat ini juga di hari libur banyak sekali keluarga-keluarga yang membawa-bawa anak-anak kecil, karena memang tempatnya juga tempat yang bisa mudah ya memantau kegiatan anak. Tempatnya yang luas, kemudian tidak ada tempat-tempat yang sekiranya bisa membahayakan seperti tinggi ataupun tinggian tanah ataupun apa ya, jadi rata. Ini rumah Jepang ya. Cukup asik bro datang ke Small World dengan tiket tanda masuk 20.000 orang. Anda bisa menikmati ataupun refreshing melihat miniatur-miniatur bunga-bunga juga di sini ditanami ya. Jadi kita bisa membayangkan bangunan-bangunan yang asli di sana itu ada di sini. Rumah gadang dari Padang ini cukup lumayan buat hiburan bro. Oke bro, sampai di sini perjumpaan saya dengan video jalan-jalan ke Small World Baturaden Purwokerto. Jika Anda suka dengan video ini, silakan klik like, subscribe, ataupun komen. Karena klik like ataupun subscribe itu gratis, bro. Thank you.
sampai di sini dulu jalan-jalan saya di Small Garden atau Small Wood Purwokerto. Ketemu lagi di video-video yang akan datang. Jangan lupa subscribe di bawah ini dan jangan lupa komen, like, dan ikuti ke Small World atau Small Garden. Yuk, let's go!